teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Torto. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan menonton video ini. Tanpa kalian, channel ini gak akan bisa berkembang teman-teman. Jadi saya mohon terus support channel ini dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, agar saya makin semangat membagikan ilmu-ilmu ataupun informasi seputar Torto maupun Turtle teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit tips ataupun cara saya mengobati jika kura darat itu pilek teman-teman. Assalamualaikum. Nah di sini saya menggunakan contoh sampelnya kura darat saya itu sulcata. Nah di sini saya sudah menyiapkan obatnya. Di sini saya menggunakan obatnya teman-teman. Bentar ya. Kita fokusin dulu kameranya. Nah, kita fokus. Nah, di sini saya menggunakan obat gentamisin yang dosisnya 1%, teman-teman. Nah, selain obat gentamisin ini, ada juga teman-teman obat yang lain yang biasa dipakai oleh kiper-kiper untuk mengobati kura yang terkena flu. Seperti spektra yang obat untuk burung teman-teman, terus ada Repnose itu recommended banget ya, Repnose buat mengobati kura darat yang terkena flu ataupun reptil lainnya. Nah selanjutnya saya mulai dari ciri-ciri dulu ya teman-teman jika dia terkena flu ya. Nah ciri-cirinya itu yang pertama bisa dilihat jelas dari lubang hidungnya itu teman-teman. Nah dari lubang hidungnya itu, jika kedua lubang hidungnya itu ataupun salah satunya itu mampet, bisa jadi itu indikasi kalau dia terkena flu teman-teman. Nah terus yang kedua itu biasanya di sekitaran hidungnya ini keluar lendir teman-teman, kayak ingusan gitu dia. Nah selanjutnya dampak dari flu ini sendiri cukup banyak ya teman-teman, mulai dari nafsu makannya pastinya akan berkurang teman-teman, terus badannya juga lemes, gak aktif. Nah, ini si Scooby teman-teman, kura darat saya ini yang sehat teman-teman. Scooby, kura darat yang sehat teman-teman. Jika teman-teman bisa lihat, lubang hidungnya itu nggak ada yang mampet ya teman-teman. Nggak ingusan juga, aktif. Tuh aktif ya teman-teman. Nah selanjutnya, jika sudah terkena flu, bagaimana sih cara ngobatinya? Nah di sini tips saya itu yang pertama, jika dia itu mampet, saya biasanya ambil tisu nih teman-teman, tisu. Nah kita robek sedikit aja tisunya teman-teman. Ini buat yang mampet ya teman-teman. Misalkan hidung kura daratnya mampet, nah cukup robek segini aja teman-teman. Terus kita puter-puter. Hey, scoop. Kita putar-putar begini teman-teman. Sampai dia begini teman-teman. Saya agak sedikit susah fokus. Nah jika sudah lancip seperti ini, kita fokusin lagi teman-teman. Teman-teman ngerekam sendiri nih, gak susah ya teman. Aktif sekali nih. Mungkin segini aja cukup ya teman-teman. Nah jadi jika udah dipelintir sampai lancip kayak gini teman-teman, nah kita
colok hidungnya teman-teman. Nah, colok hidungnya. Kita colok ini teman-teman. Yang mampet itu yang mana kita colok teman-teman. Contohnya sebelah kiri kura-kura ini teman-teman ya. Nah, gini kita colok. Kita colok hidungnya teman-teman. Kadang kita bisa juga pakai lidi ya teman-teman. Nah, udah mulai risih karena dia ini sehat, nggak sakit teman-teman. Agak risih dia kalau dicolok-colok kayak gitu. Nah, ini colok. Colok pokoknya sampai lubang hidungnya itu nggak mampet lagi teman-teman. Nah, kalau udah itu, misalkan dia udah nggak mampet lagi, nah selanjutnya kita itu tetesin obatnya teman-teman. Nah kalau saya untuk penetesannya itu nggak usah dipencet ya teman-teman, cukup kita ini contohnya gini, kita pegang dulu, cukup kita tuangkan ke bawah gini teman-teman, dia otomatis teman-teman netes. Ini misalkan kita tetes ke dia tuh. Nah, sampai dia kayak menggelembung itu berarti dia udah dihisapnya teman-teman, yang si cairan gentamicin ini. Nah, sehari itu ditetesin pagi dan sore teman-teman. Nah, untuk saya biasanya sekali penetesan itu 2 kali teman-teman. Misalkan pagi itu 2 kali dan sore juga 2 kali teman-teman. Gini. Tuh yang gini teman-teman tuh. Ini kita colok. Nah, teman-teman. Nah, jika udah selesai, kita bisa kasih dia makan ataupun kembaliin dia ke kandang lagi, teman-teman. Nah, untuk selain kita beri dia obat, si gentamicin ini, kita kasih obat gentamicin. Kita juga untuk perawatannya itu saya juga punya tips. Kalau untuk ngerendam itu pakai air hangat ya teman-teman, wajib kalau dia lagi flu itu menurut saya wajib teman-teman untuk menggunakan air hangat. Terus untuk durasinya juga teman-teman ya, durasi perendamannya itu jangan terlalu lama teman-teman. Misalkan sewaktu dia sehat kalian rendam itu biasanya 10-15 menit ya teman-teman. Nah jika dia flu ini mungkin 5 menit aja udah cukup teman-teman. Kuncinya asal dia udah pup dan ngeluari urate, itu menurut saya udah cukup teman-teman. Berarti dia sehat teman-teman. Kalau dia udah pup, ngeluarin urate, dan juga itu pasti dia minum teman-teman, kalau udah pup dan ngeluarin urate. Nah selanjutnya itu tips saya, jaga kestabilan kandangnya teman-teman ya, jangan sampai suhunya itu drop teman-teman. Nah menurut saya suhu yang ideal itu di range angka 30-32 teman-teman. Nah itu suhu ideal ya, untuk mempercepat penyembuhannya itu teman-teman. Jadi pertama perawatannya itu yang tadi, yang rendam tadi. Terus sama rajin-rajin dijemur teman-teman, rajin dijemur dan jaga kestabilan kandangnya teman-teman. Nah jika kura kalian itu pilek dan gak mau makan, kalian bisa force feed ya teman-teman. Nanti kalau misalkan dia udah lama-lama gak makan, dia pasti akan tambah lemes teman-teman. Nah kalau lemes, gak mau makan, bisa berujung kematian teman-teman. Dan jika udah emang gak mau makan dan di force feed tetap lemes, kalian bisa bawa dia ke dokter teman-teman, ke yang lebih ahli lah teman-teman, punya obat yang lebih ampuh. Nah mungkin itu dia teman-teman
tips saya mengobati kura darat yang terkena flu, teman-teman. Jadi intinya selalu cek kesehatan kura kalian itu setiap hari ya, teman-teman. Jadi sewaktu dia masih flu ringan, masih hanya keluar ingus-ingus biasa, belum tersumbat, terus segera diobati, teman-teman. Lebih baik, lebih cepat juga sembuhnya kalau dia masih gejala gitu, teman-teman. Kalau dia udah parah itu cukup susah ya, teman-teman. Sekian video dari saya, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang memelihara kura darat, menambah ilmu pengetahuannya bagaimana cara mengobati kura darat yang terkena flu. Thank you ya, teman-teman. Bye-bye. Scooby, say hi and bye-bye to kamera Scooby. Bye-bye, Nah, teman-teman, itu dia cara saya mengobati kura darat yang terkena flu ataupun pilek, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman punya cara yang lain, boleh tulis di komentar. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.